Guys, kita sekarang lagi di kedai kopi, guys. Ini kedai kopinya namanya Ramli. Nah, kedai kopi belakang Padang nih, guys. Semua menu ada di sini nih. Itu menunya. Lendir, laksa, macam-macam, guys. Ini tempatnya di Legenda. Di depan SMP 6 itu sana Legenda, guys. Kebetulan kita lagi dikasih rezeki, guys. Ada cita tuh. Ini ada macam-macam, guys. Coba kita lihat. Wah, ini ada makanan. Ini kita mau kasih ke anak yatim piatu. Ini ada makanan, guys. Ada makanan. Ini ada beras, ada dua beras, ada dua ya, guys. Mudah-mudahan jadi berkah dunia akhirat. Ya, jangan lupa, guys, makan di sini, makan di tempat. Ya, guys, kita lagi ngopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao. Halo, guys. Nih, kita bakal jalan lagi untuk menyalurkan bantuan. Bantuannya dari hamba Allah yang ada di Singapura, guys. Ini ada dua beras. Ada pitato, ada makanan juga. Makanannya macam-macam nih, ada coklat atau semua segala macam. Oke, guys, cukup dulu. Ini sekarang kita lagi OTW, jadi jangan lupa saksikan selanjutnya, guys. Oke, ciao. Sampai pagi yang Suhan Yayasan Miftahul Ulum. Sampai, guys. Kita ketemu dulu sama pengurus ya, guys. Singapura, Bu. Iya. Iya, betul. Bukan dari saya. Saya cuma menyalurkan aja, Bu. Iya. Ada berapa orang, Bu? 24 orang. Pengurusnya? Pengurusnya 4. Ayo, sini dulu. Om punya itu udah dicuci belum? Apa namanya? Bekas apa? Termos. Termos, termos yang mana itu? Warna biru nampaknya. Oh, termos. Yang kemarin tadi ya, apa? Iya, dari Teman. Om Fauzi. Oh, Pak Fauzi. Pak Fauzi ya. Apanya? Saya menantunya, Bu. Oh, menantu. Udah lama dicuci tuh. Iya. Iya. Bukan. Kan ada dua, Bu. Enggak tahu dia memang suka ngasih-ngasih ke anak yatim piatu. Terima kasih hamba Allah yang ada di Singapura. Ini dia. Terima kasih hamba Allah yang ada di Singapura.
semoga berkah. Amin. Amin. Selalu panjang umur, murah rezeki. Amin. Semoga berkah rezeki yang berkah dan bermanfaat. Amin. Terima kasih banyak, semoga berkah. Amin.